Okay, bro. Nah, sekarang di tangan gua ini adalah gitar Solo King. Bodinya adalah tele gitu ya. Bagi kalian yang pencinta tele, nah ini adalah salah satu gitar yang mungkin gua sangat-sangat rekomendasikan bagi kalian untuk ngecek. Nah, jadi ini adalah Solo King MT1 Modern dengan finishing in Sonic Blue ya. Nah, tahun ini ya Solo King itu ada kayak memberikan ada beberapa update gitu yang berbeda dari yang generasi tahun sebelumnya. Nah, jadi gua akan kasih tahu semua update-annya itu ada di bagian mana. Nah, tapi sekarang kita bicara yang bagian standarnya dulu ya, yaitu adalah materialnya. Nah, jadi sekarang untuk gitar ini bodinya menggunakan American Alder dengan bagian neck-nya ini menggunakan Canadian Roasted Maple Quarter Sound Finish ya. Nah, ini sekarang adalah update pertamanya dari Solo King. Yaitu adalah di tahun ini Solo King ngebikin bagian warna dari Roasted Maple-nya ini jadi sedikit lebih gelap. Tapi nggak nyampe bener-bener gelap sampai to the point. Bagian neck-nya tuh kayak kering kerontang, terus kayak gampang patah dan semacamnya. Ini sudah dikontrol sedemikian rupa sama Solo King-nya sendiri. Jadi kualitasnya itu tetap masih terjamin dan secara estetikanya juga kelihatan lebih sip. Nah, untuk di bagian depannya ini menggunakan rosewood fretboard. Dan untuk fret wire-nya ini semua menggunakan bahannya adalah stainless steel. Dan ukurannya adalah jumbo ya, jumbo size. Nah, untuk yang di bagian kepalanya ini sudah menggunakan locking tuner. Dan untuk di bagian bodinya ya, terutama di bagian bridge-nya ini menggunakan 2-point system tremolo ya, dengan bagian saddle-nya ini adalah steel. Oke, jadi ini bukan zinc, ini benar-benar steel, genuine steel banget ya. Jadi bisa dijamin kestabilannya dan konsistensinya. Nah, untuk di pickup-nya sendiri ya, ini pickup-nya menggunakan Solo King Custom dengan namanya adalah yang bagian neck-nya HV58 dan bagian bridge-nya adalah X3. Nah, sekarang kalau kita bicara bagian switch sama sama pot-nya gitu ya, ini adalah updatean lagi dari Solo King-nya. Jadi untuk semua model Solo King di generasi tahun ini, semua potnya ini sudah menggunakan CTS pot dan switch-nya ini sudah menggunakan CRL style switch. Ini dua adalah updatean yang biasanya sering ditemukan di gitar-gitar mahal ya, atau gitar-gitar yang sudah ngarahnya adalah high-end. Jadi mantep banget untuk gitar ini sudah menggunakan ada CTS pot dan CRL style switch. Oke? Nah, sekarang gue mau kasih contoh untuk soundnya gitu ya, antara sound neck, middle, berarti kalau middle itu berarti neck sama bridge-nya nyala, dan juga bagian bridge. Nah, juga di sini ada bagian coil switch-nya. Ya, jadi coil switch-nya di bagian tone pot-nya ini bisa ditarik gitu. Kalau sekarang dalam kondisi off, ini semua masih dalam model humbucker seperti yang kalian lihat. Tapi kalau misalnya kita aktifin coil switch-nya gitu ya, ini sekarang berubah menjadi single dan single. Nah, jadi dalam video ini gue akan kasih contohnya total ada 6 suara. Yaitu adalah 3 suara dalam kondisi humbucker dan 3 suara lagi dalam kondisi single. Oke, jadi neck 2, middle 2, bridge-nya 2. Sekarang contohnya langsung. Oke, sekarang ini adalah contoh clean-nya aja gitu ya. Dimulai dari bagian neck-nya. Sekarang untuk di bagian middle ya, berarti yang bagian neck dan bridge nyala tapi kondisinya adalah dua-duanya humbucker. Sekarang untuk di bagian bridge-nya dalam kondisi masih humbucker. Sekarang kalau misalnya switch-nya dinyalain, oke. Dan sekarang gue kasih contohnya lagi, start dari neck dengan kondisinya single berarti ya. Kedua adalah posisi middle dengan kondisinya adalah single dan single, oke. Terakhir adalah posisi bridge, tapi kondisinya adalah single.
jadi seperti itu karakteristik suaranya. Kalau misalnya kita mau bandingin langsung side by side gitu suaranya, antara suara humbucker dan single gitu ya, ini adalah start dari humbucker berubah jadi single dengan starting point-nya dari neck, oke? Sekarang untuk bagian middle. Sekarang, bagian bridge dalam kondisi humbucker. Diaktifin. Nah, jadi kalian tadi udah ngedenger gitu ya, karakteristiknya langsung kayak berubahnya drastis banget. Nah, salah satu aspek yang gue suka gitu ya, dari yang updatean kali ini adalah, kalau kalian dengar baik-baik gitu, antara ketika gue lagi ngeganti dari normal terus jadi coil switch-nya diaktifin, kalian ngedenger deh, memang suara gain dan volumenya tuh pasti agak sedikit turun. Tapi yang kali ini nggak terlalu signifikan banget. Karena gue sering banget ya kayak nyobain ada gitar-gitar lain gitu kan. Juga ada kayak apa fitur coil tap, coil switch-nya gitu kan. Tapi ketika diaktifin, itu kadang-kadang tuh suaranya tuh suka bedanya terlalu jauh gitu. Jadi kayak, anggap aja nih, yang humbucker, suara itu kan memang kalau humbucker itu, dia karakteristiknya kayak volume dan gainnya itu pasti lebih gede, ya kan? Nah, tapi ketika dipindahin ke single, bedanya tuh sampai jauh banget. Nah, ini kalau solo king, gue berasanya tuh kayak, ini suara humbuckernya, ya, gain dan volumenya segini, ini suaranya kalau quality-nya dijalanin. Jadi kayak, bisa dibilang kayak improvement banget dan beda dari yang kayak model-model lain. Nah, makanya, bagi kalian ya yang mungkin kayak wah gue nggak gitu suka nih kalau pakai kayak coil switch ya soalnya suaranya kayak timpang banget, nah mungkin kalian bisa kayak coba untuk mikirin kayak testing gitar ini juga kayak wah gue cobain coil switchnya ternyata suaranya nggak terlalu beda jauh nih masih oke kan, clarity-nya juga oke, semua juga oke ya, gue rasa ini adalah salah satu hal fitur yang perlu kalian pertimbangkan lebih lanjut lagi kalau kalian ingin ngecek tentang coil switch. Nah oke, sekarang kita mau bicara tentang model style desain bodinya ya. Jadi sekilas kalau kalian lihat gitu kan, ini kok nggak ada apa namanya, nggak ada kayak armrest cut-nya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada armrest cut berarti bukan gitar modern dong, ya kan. Padahal tadi namanya dalam modern. Nah kalau buat gue secara personal ini gitar masih termasuk modern. Kenapa? Karena ini bukan disebut sebagai full modern banget kalau menurut gue. Ini ngarahnya adalah hybrid modern. Jadi kayak perpaduan antara vintage dan modern jadi satu. Nah, gue bisa sebut itu dari mana bro, kok tiba-tiba ada penamaan seperti itu. Nah, gue jelaskan. Jadi pertama, nih gitar memang nggak ada bagian armrest cut. Dan nggak ada belly cut-nya di sini kan. Jadi ini adalah tipikal seperti tanda kutip seperti vintage. Tapi, kalau kalian lihat di bagian belakangnya, kalian akan melihat ada sesuatu yang unik. Yang benar-benar desainnya modern banget. Yaitu ada bagian extended cut di bagian sini. Dan di bagian sini, ya mungkin kamera bisa zoom ya bagian sini dan bagian sininya ya. Nah ini adalah tipe extended cut yang biasanya sangat-sangat banyak sekali ditemukan dan bisa dibilang sebagai fitur wajibnya di gitar modern. Nah kalau misalnya kalian menemukan ada gitar yang dengan model extended cut seperti ini akan memungkinkan kalian untuk bisa mengakses ya di fret-fret yang lebih ngujung seperti fret 20 sampai 22 itu jauh lebih gampang untuk dimainin ketimbang kalau kalian pakai gitar model vintage. Kenapa? Karena biasa kalau model vintage itu nggak ada tuh namanya cut-nya. Dia benar-benar semuanya serba blok. Ini nggak ada nih kayak cut-nya kayak miring seperti ini, nggak ada ya. Nah, terus salah satu update lainnya juga yang dilakukan oleh Solo King adalah di bagian sininya, ya bagian cut yang extended di bagian dekat plate nama dari brand Solo King sendiri, ini dia juga dibikin lebih halus hasilnya. Jadi buat kalian yang suka kayak pas lagi main terus kayak nggak sengaja ngegrip seperti ini, nah, kalau dulu mungkin kalian berasnya kayak, wah ada kayak sedikit yang menahan nih gitu kan. Sekarang dibikinnya jadi lebih smooth. Jadi untuk kalian pegang gini, udah nggak ada ketahan lagi. Plus ya, gue juga berasa yang bagian extended cut yang di bagian sininya juga berasanya lebih slim daripada yang tahun sebelumnya. Jadi untuk kalian yang suka megangnya seperti ini, ya, ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih ramping untuk dipegang. Thank you.
Gue tadi mainin sengaja dari bagian di belakang, terus sampai ke bagian depan, ya kan. Terus balik lagi ke belakang, itu cuma buat kayak ngecek intonasi gitu kan. Ya so far gue sih tadi pas nyobain juga intonasi nggak ada masalah gitu ya. Ini kayak misalnya kalau gue mau langsung cek gitu ya dari sini. Terus gue kayak mau mainin ke bagian yang lebih ujungnya. Semua pitch-nya masih sama gitu kan. Terus kalau misalnya gue mau mainin sampai lebih ujung lagi. Let's say gue mau ambil yang ada di senar 1 gitu kan. Senar 1 fret ke 9. Sama di sini. Semua pitch-nya masih sama. Kalian juga gak denger suaranya masih sama kan. Pitch-nya no problem. Jadi menurut gue intonasi perfect juga. Gitu ya. Pada saat video ini dibuat, harga gitar ini ada di 5,25 juta. Dan ada varian warna lainnya juga. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli gitar ini, kalian bisa langsung cek ke navirgitar.com.